Baru-baru ini, Kerajaan Pembandaran Guangzhou, ibu kota wilayah Guangdong Selatan telah melabur dana lebih 200 bilion yuan. Difahamkan dana itu akan membantu merangsang aktiviti yang melibatkan semikonduktor, tenaga boleh diperbaharui dan bidang teknologi tinggi. Bukan itu sahaja, program ini merupakan program inisiatif teknologi yang dilancarkan oleh Kerajaan Pembandaran Beijing, Shenzhen dan Hangzhou untuk membantu meningkatkan pemulihan ekonomi China. Menurut satu kenyataan media, dana yang dilaburkan itu akan memberi tumpuan kepada aktiviti pembiayaan dalam bidang semikonduktor, tenaga boleh diperbaharui dan pembuatan termaju. Bukan itu sahaja, projek ini juga bertujuan untuk menarik projek bersaiz sederhana hingga besar ke Guangzhou dan secara beransur-ansur berkembang menjadi projek pembangunan yang mampu membuka mata dunia. Hal ini kerana Guangzhou telah menjadi salah satu bandar terbesar di selatan China yang terkenal dengan binaan bangunan paling menakjubkan di dunia. Ini juga sekaligus meletakkan ekonomi China di tangga yang stabil setelah dunia dilanda wabak COVID-19. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, dana pelaburan ini dijangka berkembang menjadi kluster bernilai 200 bilion yuan dalam beberapa tahun akan datang. Ini kerana negara China menjangkakan dana ini akan menyediakan sokongan khusus dari segi pemindahan bakat dan teknologi serta pelaburan kepada syarikat baru. Malah, melalui dana yang dilaburkan ini, negara China bakal muncul sebagai sebuah negara membangun yang pastinya akan menjadi contoh terbaik kepada negara-negara membangun yang lain. Terdahulu, dana pelaburan industri lita bersepadu China, juga dikenali sebagai dana besar, telah ditubuhkan pada 2014 sebagai pembiayaan utama untuk industri semikonduktor negara dengan pusingan awal pelaburan mencecah lebih 138 bilion yuan. Semoga perkara ini akan menjadi satu cabaran yang baik kepada negara lain untuk bersaing secara sihat dalam memajukan negara setanding dengan China pada masa akan datang. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.